机の下からこれが出てきました。今日はいい加減にしなさい。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jumpa lagi di Kopro. Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang sudah terkenal dan digemari terutama oleh anak-anak. Ya, ingatkan dulu waktu kecil, pengen punya pintu kemana saja supaya tetap bisa main PS walaupun lagi dikurung di kamar. Apalagi kalau bukan film Doraemon. Kali ini yang akan dibahas adalah Doraemon Stand By Me 2. Kalau belum nonton yang pertama, bisa klik link di atas atau di deskripsi. Oke, langsung aja. Film ini berlanjut dari masa depan 25 tahun kemudian. Nobita, Jayan, Suneo, dan Deki Sugi baru saja berparty di rumah Jayan. Suneo dan Jayan sama-sama mabuk, kecuali Deki Sugi. Kemudian Nobita pamit pulang menggunakan supir otomatis. Saat Nobita mengemudi kembali ke rumah, Jayan, Suneo, dan Deki Sugi tidak sabar untuk melihat Nobita menikah dengan Shizuka besok. Namun Nobita tampak gelisah dan menatap keluar jendela mobil. Nobita lalu mengingat teman masa kecilnya, Doraemon. Scene berpindah pada zaman Nobita yang sekarang. Hari ini adalah tanggal 7 Agustus yang merupakan hari ulang tahun Nobita. Bukannya mendapatkan ucapan selamat, Nobita malah kena marah ibunya. Gara-gara ibunya tak sengaja menemukan hasil ujian Nobita yang mendapatkan nilai 0. Ibunya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan nilai. Namun sikap Nobita yang tidak jujur dan menyembunyikan hasil ujian itulah yang membuat ibu Nobita geram. Nobita hanya bisa menangis lalu masuk ke kamarnya. Berusaha mengadu kepada Doraemon, tapi Doraemon justru semakin menyalahkan dirinya. Karena kejadian itu, Nobita sampai mengira jika ibunya yang sekarang bukanlah orang tua kandungnya. Karena orang tua kandung tidak akan tega memarahi anaknya sampai seperti itu. Lalu Nobita heran melihat Doraemon yang sedang sibuk di atap kamarnya dengan menggunakan cat gravitasi. Ternyata Doraemon sedang mengecek alat-alat ajaibnya. Karena penasaran, Nobita pun ikut ke atap dan tidak sengaja melihat sebuah tongkat dan langsung dimainkannya. Melihat hal itu, Doraemon langsung mengambil alih tongkat tersebut, yang ternyata adalah tongkat pelupa. Jika tongkat itu digunakan, maka orang itu bisa lupa dengan apa yang terjadi barusan. Mengetahui hal itu, Nobita langsung meminta Doraemon untuk meminjamkan tongkat tersebut kepadanya, dan akan digunakan kepada ibunya. Tentu Doraemon tidak setuju. Nobita lalu merengek dan berusaha membujuk Doraemon. Tiba-tiba datang paket dari departemen store masa depan. Benda itu adalah tali penukar jiwa. Doraemon yang baru saja menerima paket tersebut mencoba membaca petunjuk, tapi Nobita malah sudah memegang dengan sembarangan. Hingga tak sengaja, Nobita dan Doraemon tertukar jiwanya. Mereka pun menukar jiwa mereka kembali dengan cara memegangnya lagi. Lagi-lagi Nobita merengek dan meminta kepada Doraemon untuk bertukar jiwa dengannya. Jadi yang akan dimarahi ibu karena nilai 0 adalah Doraemon. Doraemon emosi dan ingin marah-marah, tapi tiba-tiba sebuah cahaya menabrak Nobita. Nobita jatuh dengan cepat bangun lagi dan pergi menggunakan mesin waktu. Doraemon pun bingung, tapi tak lama Nobita balik lagi. Lalu Nobita menjelaskan jika ia baru saja diantar oleh Nobita dan Doraemon yang lain. Tiba-tiba saja, Nobita teringat dengan kertas-kertas ulangan yang harus disembunyikan. Makin panik ketika terdengar suara ibunya yang sebentar lagi akan datang ke kamarnya. Karena panik, Nobita dan Doraemon tidak menyadari ada Doraemon yang lain datang menggunakan jubah tembus pandang. Dia datang untuk mengambil alat tongkat petunjuk arah. Lalu Nobita dan Doraemon naik ke atap yang masih ada cat gravitasinya, sehingga ibu tidak berhasil menemukan mereka. Lega karena ibunya tidak melihat Nobita,
Nobita langsung mendapatkan tempat untuk menyembunyikan kertas-kertas itu. Namun, dia tidak sengaja menemukan boneka beruang miliknya dulu. Boneka itu mengingatkan kenangan dengan neneknya. Karena Doraemon belum tahu soal hal itu, Nobita lalu memperlihatkan album foto dirinya dan neneknya dulu. Nenek Nobita sangat sayang dan memanjakannya. Teringat hal itu membuat Nobita sedih dan mengajak Doraemon untuk berkunjung ke rumah nenek. Mereka kembali 7 tahun ke masa lalu menggunakan mesin waktu. Doraemon pun menyetujui ajakan Nobita dengan syarat tidak boleh lama-lama. Doraemon terburu-buru merapikan semua alat-alat ajaibnya. Singkat cerita, mereka pun tiba. Mereka langsung masuk ke kamar depan, kamar yang biasa neneknya gunakan. Karena tidak menemukan nenek, Nobita dan Doraemon pun menuju ke kamar atas dan bertemu dengan ibu yang masih terlihat muda. Ibu Nobita tentu kaget, dia lalu mengusir karena kesal. Nobita dan Doraemon tidak bisa menjaga mulutnya. Di luar, Nobita dan Doraemon tak sengaja melihat Nobita kecil yang menangis. Untungnya Shizuka datang dan langsung menenangkan Nobita kecil. Nobita menyadari Nobita kecil menangis karena Giant dan Suneo. Nobita pun langsung memberi pelajaran kepada mereka. Giant dan Suneo pun menangis. Saat itu Nobita tidak sengaja melihat neneknya datang. Dia mengikuti sambil menangis. Lalu melihat Nobita kecil memarahi nenek karena tidak membelikan Nobita kecil kembang api. Shizuka yang melihat Nobita berlaku tidak sopan memutuskan untuk pergi karena hal itu tidak baik. Waduh, idaman memang si Shizuka ini. Bukan hanya Shizuka kecil yang geram, Nobita juga begitu. Dia hampiri Nobita kecil lalu memarahinya sampai menangis. Hal itu membuat ibu keluar dan mengajak Nobita kecil masuk. Doraemon kemudian mengajak Nobita untuk pulang karena dirasa sudah cukup berkunjungnya. Tapi ketika mesin waktu sudah siap berangkat, Nobita tiba-tiba masuk kembali lagi untuk bertemu dengan neneknya. Nobita memperkenalkan dirinya sebagai Nobita di masa depan dan nenek percaya. Nenek kemudian memberitahu kepada Nobita jika dia ingin melihat Nobita memakai seragam sekolah dan tas. Tidak ingin mengecewakan sang nenek, Nobita langsung bergegas untuk melakukan hal itu. Dia kembali ke masa sekarang untuk mengambil tasnya, kemudian kembali ke masa lalu untuk memperlihatkannya kepada nenek. Waduh, sembarangan aja pakai mesin waktu cuman buat ambil tas, bro. Oke, lanjut. Lalu nenek memeluk Nobita dan mengatakan keinginannya yang lain. Jika dia ingin sekali melihat pernikahan Nobita. Tanpa pikir panjang, Nobita langsung berjanji untuk mengabulkan permintaan neneknya itu. Doraemon memperingatkan, masa depan Nobita masih bisa berubah sesuai perilaku Nobita yang sekarang. Menyadari hal itu, Nobita menyuruh Doraemon untuk mengeceknya menggunakan televisi masa depan. Terlihat jika sekarang Giant dan Suneo sedang bingung karena di hari pernikahan, Nobita dewasa malah susah dihubungi. Supaya keinginan neneknya terkabul, Nobita dan Doraemon pamit kepada nenek untuk pergi ke masa depan dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Sampai di sana, mereka langsung menuju ke lokasi dan sudah menemukan keributan karena Nobita tidak segera datang. Lalu event organizer datang dan mengatakan jika pernikahan harus segera dilaksanakan. Mendengar hal itu, Doraemon mempunyai ide, yaitu membuat Nobita yang sekarang menjadi Nobita dewasa daripada pernikahan itu harus gagal. Tidak ada ide lain, Nobita pun menghampiri Shizuka dan segera masuk ke ruang pernikahan. Sedangkan Doraemon merubah dirinya menjadi kecil untuk membantu Nobita. Nobita sangat kaku di sana karena dia belum berpengalaman. Lalu Doraemon membantu melalui telinga. Lalu pendeta berkata, sekarang kamu boleh mencium pengantin wanita. Nobita sekarang tersipu lalu pingsan. Semua orang di sana tertawa, kecuali orang tua Nobita yang menanggung malu. Acara selanjutnya orang-orang berkumpul di lantai di atas hotel. Sebagai hadiah, Nobita pun lanjut menikmati makanan dengan kekanak-kanakan. Ya, emang masih bocil kan dia. Shizuka ketawa kecil melihatnya. Doraemon menyuruh Nobita untuk mengendalikan diri sehingga orang tidak akan curiga termasuk Shizuka. MC kemudian memberitahu semua orang untuk menyaksikan Nobita dan Shizuka memotong kue pernikahan.
Ketika kue pengantin muncul, mereka mulai memotong. Tapi Nobita tetap bersikap kekanak-kanakan. Pernikahan masih berjalan dengan lancar, sampai Shizuka merasa curiga dengan tingkah Nobita. Apalagi ditambah dengan Nobita yang memilih untuk pergi padahal baru saja dia disuruh untuk memberi pidato. Pusing sakit kepala. Minum Eskadon, cepat sembuhkan sakit kepala. Menunggu Nobita kembali, Jayan mengambil alih mic dan memutuskan untuk mengisi acara dengan menyanyi. Lalu suara Jayan sebenarnya tuh bagus ya bro, tapi lebih bagus lagi kalau diem. Doraemon dan Nobita sadar jika mereka tidak bisa terus-terus diam dan menunggu Nobita dewasa kembali. Maka dari itu mereka pergi mencarinya. Doraemon ingin menggunakan tongkat pencari, malah tongkat itu ketinggalan. Doraemon pun kembali lagi ke toilet umum untuk menggerakkan mesin waktu. Mereka kembali panik karena melihat mesin waktu sudah tidak ada di sana. Melihat mobil Nobita dewasa, Doraemon langsung memutuskan jika dialah yang sudah menggunakan mesin waktu itu. Lagi pula, hanya ada satu orang selain mereka yang bisa menggunakannya di masa itu. Nobita dan Doraemon terancam tidak bisa pulang. Mereka berpikir jika mereka mungkin akan menjadi gelandangan di masa depan. Lalu Doraemon tidak sengaja menemukan mesin waktu jiwa. Alat itu akan menyetot jiwa Nobita yang sekarang, lalu dikirimkan ke Nobita yang lain di zaman yang berbeda. Nah, ini alasan sebelumnya ada sebuah cahaya yang masuk ke Nobita yang ternyata adalah arwah Nobita sendiri. Arwah itu membawa Nobita di zaman lain untuk membawa mesin waktu ke masa depan. Setelah berhasil, Doraemon langsung mengantarkan Nobita zaman lain kembali ke rumah. Baru saja mau pergi, Doraemon teringat dengan tongkat pencari dan langsung mengambilnya. Tapi ketika digunakan, tongkat itu menunjukkan keberadaan Nobita dewasa di zaman tersebut. Tidak butuh basa-basi, Doraemon dan Nobita langsung menyusul Nobita dewasa, lalu membawanya ke rumah. Mereka meminta penjelasan. Ternyata alasan Nobita dewasa pergi adalah karena dia ragu bisa membahagiakan Shizuka nantinya. Dia juga memberitahu jika waktu di toilet umum, Nobita dewasa menemukan mesin waktu dan menggunakannya untuk kabur. Selesai mendengarkan penjelasan Nobita dewasa, Doraemon dan Nobita langsung memberitahu jika kini pernikahan Nobita dan Shizuka sudah sangat kacau. Untuk memastikannya, mereka melihat di televisi waktu. Dan benar dugaan mereka, televisi itu memperlihatkan kehidupan setahun setelah pernikahan. Shizuka nampak sedih karena sudah tahun Nobita dewasa tak pulang-pulang. Untuk menebus kesalahan yang sudah dilakukan, Nobita dewasa memutuskan untuk kembali ke masa depan dan memperbaiki semuanya. Tapi sebelum itu, dia mau minta bantuan Doraemon untuk membantunya mencari bahan pidato. Menggunakan tali penukar jiwa, Nobita dewasa bertukar dengan Nobita, lalu bergegas pergi menikmati masa anak-anaknya lagi. Pertama, dia bergabung dengan Jayan dan kawan-kawan yang sedang bermain baseball. Dia menikmati permainan itu, walau ujung-ujungnya harus dikejar Jayan. Jayan kesal karena Nobita yang tidak bisa bermain membuat timnya kalah. Nobita dan Doraemon hanya bisa mengawasinya dari jauh. Sampai ketika mereka kembali ke rumah, sudah ada Naka Meguro yang datang dari departemen store masa depan. Dia datang untuk memberitahu Doraemon jika dia akan mengambil lagi alat tali penukar jiwa. Hal itu dilakukan karena alat tersebut mengalami masalah. Jika digunakan lebih dari 1 jam, orang yang menggunakannya akan mengalami hilang ingatan selamanya. Dengan cepat, Doraemon dan Nobita langsung pergi mencari Nobita dewasa menggunakan tongkat pencari. Tapi malah tongkat pencari tidak bisa digunakan. Di sisi lain, Nobita dewasa yang berhasil lolos dari Jayan malah bertemu dengan beberapa orang berandalan di jalan. Mereka tidak terima disenggol oleh Nobita dewasa, lalu meminta uang ganti rugi sebesar 2000 yen. Kalau dikonversi sekitar 260 ribu apa ya? Waduh, banyak juga ya, lemah banget mata uang Indonesia. Oke, lanjut. Nobita yang sudah dewasa tentu merasa uang itu tidak seberapa, lalu mengeluarkan ATM portable.
Tapi pas Nobita memberikan uang itu, dia baru sadar jika uang tersebut berasal dari masa depan dan dianggap sebagai uang mainan. Hal itu membuat para berandalan itu tidak terima karena merasa dipermainkan. Tidak ingin babak belur, Nobita dewasa pun mengendarai motor. Tapi karena tidak tahu bagaimana cara mengendarai motor, dia malah membuat dirinya sendiri hilang kendali. Nobita lalu jatuh di semak-semak pinggir sungai. Tak lama, berandalan itu lalu menghampiri Nobita dewasa dan langsung memukulinya. Shizuka yang melihat kejadian buruk itu berniat untuk menolong Nobita, tapi malah dirinya diganggu. Nobita dewasa yang tidak terima Shizuka diganggu, bangkit lagi, lalu dia terpojok dan mulai hilang ingatan karena bertukar jiwa. Tak lama, lalu Jayen dan Suneo datang menolong. Lalu mereka bergelut, "Breng nih bos." Dengan susah payah, mereka terus saling hajar-menghajar. Pada akhirnya, Nobita dan kawan-kawan menang dan membuat para berandalan itu pergi. Walaupun mereka juga akhirnya harus babak belur. Tak lama kemudian, Nobita dewasa harus pingsan karena 1 jam sudah berlalu. Hal yang sama terjadi juga oleh Nobita yang sekarang, yang sedang berusaha mencari Nobita dewasa. Doraemon yang panik meminta Nobita untuk bertahan sampai mereka semua bertemu. Tapi Nobita pingsan lagi, membuat Doraemon mengeluarkan pintu kemana saja hingga bertemu dengan Nobita dewasa. Doraemon dibantu yang lain untuk menaruh tali penukar jiwa itu pada tangan Nobita dewasa dan Nobita sekarang. Tapi karena waktu sudah lebih dari 1 jam, tali tersebut tidak bisa berfungsi lagi. Doraemon yang tidak terima langsung memarahi tali tersebut dan memaksanya untuk berusaha lagi membuat jiwa Nobita dewasa dan Nobita yang sekarang bisa bertukar. Sambil menangis, Doraemon membantu ingatan Nobita. Nobita sendiri yang sudah tidak sadar tiba-tiba mendapatkan kekuatan sehingga memicu Nobita dewasa untuk bertukar jiwa lagi. Mereka akhirnya bisa bertukar dengan ingatan yang baik-baik saja. Shizuka yang melihat Nobita sadar lalu memeluk sambil menangis. Waduh, sweet banget, idaman dah. Di situ terlihat Shizuka sangat menyayangi Nobita. Nobita mengumpulkan keberanian, pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke masa depan. Tapi sebelum itu dia meminta permintaan lagi untuk kembali ke waktu pertama kali dirinya dilahirkan. Nobita sekarang dan Nobita dewasa sama-sama ragu bahwa mereka adalah anak kandung kedua orang tuanya. Di sana mereka langsung bertemu dengan ayah di rumahnya. Ayah tidak tahu mereka bertiga ini siapa. Singkat cerita, mereka mengikuti ayah ke rumah sakit untuk melihat Nobita kecil yang baru lahir. Mereka bertiga langsung saja masuk tanpa permisi. Namun karena tidak bisa menjaga mulut, mereka lalu diusir oleh ayah. Namun dari situ akhirnya Nobita tahu apa arti nama Nobita yang diberikan oleh ayahnya. Arti nama itu diharapkan supaya Nobita menjadi anak yang ceria, kuat, adil, dan peduli dengan orang sekitarnya, serta bisa menjadi anak baik yang memiliki segudang bakat seperti orang tuanya. Mereka lalu kembali ke masa depan. Nobita dewasa, Nobita, dan Doraemon bergegas untuk kembali ke acara pernikahan. Tapi karena Nobita yang sekarang ada janji lain, dia tidak bisa ikut menemani Nobita dewasa, lalu memberikan cincin pernikahan tadi. Nobita dan Doraemon segera pergi. Lanjut, Nobita dewasa pun berlari sekuat tenaga dan sampai ke ruangan itu. Dalam pidatonya, Nobita memberikan rasa terima kasih kepada orang tuanya dan neneknya yang sudah memberinya begitu banyak kasih sayang. Nobita berterima kasih karena mereka membuat perjalanan hidupnya dari kecil hingga sekarang begitu sangat berkesan. Lalu Doraemon, Nobita, dan neneknya menyaksikan upacara pernikahan itu tanpa disadari.
Nenek sangat terharu melihat cucu kesayangan bisa bahagia dengan pendamping hidupnya. Nobita sudah menepati janji membuat neneknya menyaksikan pernikahan dirinya. Dirasa sudah cukup, nenek Nobita dan Doraemon pun kembali ke masa lalu menggunakan pintu kemana saja. Kembali ke Nobita dewasa. Nobita dewasa kaget karena Shizuka ternyata sudah tahu tentang masalah yang baru saja terjadi. Karena Shizuka mengenal betul Nobita, maka dari itu dia meminta untuk memakai ulang cincin pernikahan dan mereka akhirnya bahagia dengan pernikahan yang hikmat. Di masa lalu, Nobita pamit setelah mengantar neneknya pulang. Sebelum cucunya pergi, nenek berterima kasih karena sudah mengabulkan permintaannya. Dia juga meminta maaf karena hanya untuk mengabulkan permintaannya itu, Nobita sampai harus mendapat beberapa masalah. Tapi di balik itu, nenek sangat bangga dan bahagia karena telah melihat cucunya yang cengeng itu sudah berubah menjadi anak laki-laki yang baik dan dewasa. Tidak sanggup menahan haru, Nobita lalu memeluk neneknya sambil menangis. Di mesin waktu menuju ke masa sekarang, Nobita tidak sengaja terkena tongkat pelupa. Alhasil, Nobita lupa kejadian itu. Bukannya menceritakan kembali kepada Nobita, Doraemon memutuskan untuk merahasiakannya. Karena jika masa itu tiba, Nobita pasti akan mengetahui dengan sendirinya. Sementara itu, Nobita terus bertanya sampai film berakhir. Oke, sampai di sini saja alur cerita film ini. Jujur sih, alur cerita film ini membuat terharu ya, dan memiliki makna yang dalam. Bagaimana menurut kalian? Bisa dituliskan saja di komentar. Oke, jangan lupa like and share ya bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.